teman-teman. Kalian lagi apa sih? Kalian lagi apa sih? Kalian lagi apa? Hola, halo. Maaf ya kalau terlalu bagus, terlalu keren. Kok belum tidur? Iya, makanya aku gak bisa tidur, makanya aku nge-live. Lihat teman-teman, ada Jasper di situ. Jess? Coba panggil Jaspernya. Jasper, sini. Jess, oi, Pel, sini. Tuh datang dia. Pintar. Sini kamu. Oh, hampir jatuh. Nih, oh ini yang namanya Jasper. Iya, Jasper, kenalin diri kamu dulu. Halo semuanya, nah aku Jasper. Tuh Jasper mah, sini. Gemes ya dia ya? Gemes? Apple gemes? Halo Esper. Esper itu bukannya kekuatan untuk membaca pikiran orang kayak Anya Foje. Reggie ngekos. Oh, jadi kalian Fikri ini kayak pintu kosnya Kalana. Boleh, boleh, boleh. Tapi emang mirip sih. Reggie Wibu ya. Gak tahu deh, terserah. Tapi husbu aku like forger. Kalian tau gak yang tadi di Natsu Matsuri yang aku post segini? Iya, nanti deh. Gimana hari ini, seru banget? Pengen lagi. Halo Reggie, hai. Reggie ada salam dari Ci Erin. Ngapain sih nitip salam, kan Ci Erin bisa ngechat aku sendiri. Tapi nggak apa-apa deh, love Ci Erin. Makasih Kak Lato-Latonya. Apa sih dia ini? Aku mau nyetel lagu, ah. Lagu awal ya. Aku setel. Hmm.
Reji suka NCT enggak? Aku suka lagunya. Aku sempat ngebayasin Jeno. Kalau Cidelin Jamin, kita nomin abis. Bentar, aku mau cari lagu. Jeno buat aku aja. Apa maksud? Bentar, aku bingung loh ini mau lagu apa. Kayak aku tuh kalau bikin playlist itu tuh kayak berdasarkan apa ya, nggak jelas juga sebenarnya. Jadi aku lagi online ke kamu. Lucu. Reji nyanyi dong. Juga jet costa naik tika punja di bermesraan. Apa ya lagu? Jujur aku kayak takut kalian bosan dengan lagu-lagu aku yang itu-itu aja. Juga jet costa. Si Jasper mana? Oh ini dia tiduran di sini. Kalian bisa lihat nggak dia? Nih. Gemet. Gemet banget nggak dia? Tuh dia tuh gemet banget. Kalian stop suruh pilih Jasper or siapa. Jasper or siapa, ya jelas aku pilih adik aku sendiri aka Jasper. Pilih Nacia or Nala. Siapa ya? Gak pilih dua-duanya. Karena dua-duanya asik. Jadi netral bos. Sebentar ya, aku lagi mencari lagu buat back sound. Eji gak tidur. Gak bisa bobo, makanya nge-live. Makasih kak giftnya, gemes. Ini deh, mana ya? Tangan kamu ganteng. Hah? Aneh deh. Enggak, karena tangan aku tuh sebenarnya aku punya tulang besar kan. Jadi tulang aku besar, terus jadi tangan aku tuh kelihatan kayak tangan cowok. Make sense juga dikit buat aku. Kayak lihat tuh. Tulang aku tuh gede, guys. Tuh, tangan aku juga tulangnya tuh gede kayak ini literally gede gitu tulangnya. Jadi kayak enggak tahu ya, tulangku gede apa karena aku kecil kebanyakan kalsium. Aneh. Beatbox. Kalau Jasper tulangnya kecil. Apalagi tulang kaki aku juga gede. Lucu. Ini aja deh.
Semua ini lagu enak banget. Gak jadi. Nih. Gimana offer ini? Seru banget. Kayak pengalaman yang berbeda dari off-air sebelumnya. Karena off-air sebelumnya kan aku pernahnya yang di Pekanbaru sama yang di Senayan itu tuh, itu kan pas waktu itu malam kan. Kalau tadi yang di Taman Mini itu pagi. Jadi kayak beda banget gitu loh feel-nya. Jadi kayak suka, seru banget tadi. Makasih yang buat udah nonton aku tadi. Judul lagunya apa? Love Grows. Yes. Where My Rosemary Grows. Rosemary? Fritzy dong. Reji sehat, puji Tuhan aku sehat. Jasper lagi ngapain, Ji? Ini gak tahu dia lagi ngapain. Jasper? Pel, sombong dia sekarang, sombong emang. Oopsies, what's that? Kalian tadi lihat nggak apa? Apa sih? Lihat apa ya tadi? Ini aku kan tadi pose gini, artinya light forger. Kalian lihat nggak fotonya aku yang kayak gini di sosial media? Yes, yang tadi pas aku off air, artinya light forger. Husbu nggak tuh? Kok aku sekarang jadi kayak Levi deh, husbu. Boleh deh, boleh. Ready dicariin Erin. Reggie dicari Erin. Reggie dicari Erin. Makasih ya Rene Song buat kastil hantunya. Konslet. Makasih Kak Gifnya. Malam ini banyak yang live, tapi kamu yang aku pilih. So sweetie, Kak. Makasih loh. Kok aku kalau apa dengar suara aku yang kayak gitu, kalau kalian konten-konten di TikTok, aku jadi geli sendiri deh. Tapi kayak seru gitu, kayak tapi lucu, wok. Freak deh, kayak aku merasa diri aku freak banget. Reja, aku lustrik apaan bang? Lustrik. Kita search lustrik. Aku gak ngerti deh bahasa-bahasa game kayak gitu. Lustrik mini. Oh, kalah berturut-turut.
Makanya yang jago, Kak. Enggak, bercanda. Mungkin emang lagi enggak jodoh aja deh. Hidung aku gatel tau kena rambut aku. Reji, pendek kamu berapa? Maaf ya, pendek aku 170 mm. Pertanda suruh ponian. Itu enggak sih, kalau ponian lebih gatel lagi deh kayaknya di sini nih. Aku udah trauma banget ya ponian. Kalian bisa lihat deh di foto profil semua akun sosmed aku. Enggak. Jenong tuh gimana? Jenong? Aku jenong gak? Oke, nice info. Reji belum ngantuk, jujur belum? Jujur belum. Tapi kayak apa ya? Ya gak ngantuk. Gak bisa tidur. Soalnya aku tadi tuh di mobil tidur. Yes. Gak capek. Enggak. Sapa aku dong Reji. 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 Bacanya Regina apa Regina? Terserah sih. Sama aja deh menurut aku. Kocak? Siapa kocak? Regi freak. Emang. Ya, yeah, tapi aku kayak merasa setelah aku berteman sama teman-teman Gen 12, aku tuh kayak tambah freak gitu. Padahal dulu aku sebelum kenal mereka, aku kayak berasa kayak anak SMP biasa aja gitu. Tapi setelah kenal sama mereka jadi kayak agak-agak gitu. Cegil era. Cegil light forger. Maaf ya, kalau gelang aku terlalu lucu. Ada Draco Malfoy-nya. Iya, kepepeh. Reji, sapi-sapi apa yang lucu? Sapi kan lucu semua. Reji biasanya tidur jam berapa? Jujur, apa ya? Aku ya kalau tidur sukanya jam 11 atau jam 10 gitu. Tapi kadang sesuai mood juga sih ya, kayak gitu. Top 5 terfreaky di Gen 12. Yang kelima itu ada siapa ya? Gak tau deh, kayaknya semuanya freak nomor 1 deh. L for light forger.
nggak tau ya kenapa aku tuh, aku kan sebenarnya nggak gitu suka yang anime gitu kan, tapi karena Light Forger sama Inumaki itu aku jadi mau nonton anime mereka. Wow, husbu aku jadi berasa wibu deh karena dari tadi bilang husbu. Regi wibu era, iya. Soalnya aku baru saja melalui K-pop era aku. Sekarang wibu era. Husbu itu apa, Regi? Lah serat-serat. Enggak, Kak, ini tuh, ini rambut aku tuh kena hidung jadi gatel. Paham gak sih? Nah, gini kan enak. Kok bisa gatel? Ya nggak tahu kan, kena rambut tuh jadi kayak geli-geli gitu. Geli-geli gatel. Makanya bondol. Nor, nggak mau. Aku suka rambut panjang aku. Karena aku dari kecil nggak pernah bondol. Terus juga sama mami aku nggak boleh bondol. Ya ya, kayaknya botak aja deh karena aku merasa rambut aku tuh kayak riweh gitu. Kadang tuh kayak aku suka sebel sendiri karena rambut aku kadang susah diatur gitu loh. Kayak udah deh terserah rambut aja mau gimana kayak gitu. Kapan rakit lagi? Kapan ya, ah? Regi telat nggak? Telat 19,50 detik, Kak. Maaf ya kalau gelang aku terlalu lucu. Kalian jangan pada salfok ya, karena ini limited edition. Nih, aku punya satu pertanyaan buat kalian. Apa ya? Kamu pigmi ya? Gak tahu deh, kan aku tidak bisa menilai diriku sendiri. Maksudnya gimana ya? Kan pandangan orang beda, jadi gak tahu. Mungkin ada yang anggap aku pigmi, tapi mungkin juga ada yang enggak. Mami mau gelang Regi. Yang punya cuma aku doang, limited edition, sorry ya. Maaf ya tante, gara-gara aku anaknya jadi rewel. Kamu jadi adik Erin ya? Gak mau, aku maunya jadi cicinya Erin. Karena aku lebih tinggi. Enggak, bercanda. Bercanda. Kamu jadi adik Ciarin kesayangan. Emangnya iya, emang Ciarin yang bilang bohong. Bohong, bau. Oh, jangan bohong. Kalau bohong bau. Hmm.
Berarti aku jadi adik kesayangannya Ci Ali sama Ci Erin. Kalian kapan? Yah. Aku kesayangannya Ci Erin sama Ci Ali. Kalau kalian kesayangannya siapa? Kalian kapan ya? Musuhan lah. Kok gitu? Justy nih. Ih, kamu mah baru bangun tidur ya dari tadi nggak gerak. Tuh, dia ngapain sih? Pel. Tuh, dia pindah tempat sekarang. Gak tau ya kenapa aku suka ada lagu-lagu yang lama kayak gini. Aku suka banget karena kayak mengingatkan aku dengan masa dimana saat aku belum ngerti kalau aku itu manusia dan aku tuh hidup. Oke, dulu sering banget denger ini saat aku belum ngerti kalau aku itu manusia. Yes. Jadi aku mager ibadah besok ke gereja, dosa gak ya? Menurut kakak dosa gak? Dosa lah. Masa enggak? Dosa gak sih? Ya kalau menurut kakak aja gimana? Dosa apa enggak? Reji, kamu lucu imut, suka. Kalian tahu nggak? Kalian tuh pasti tahu foto aku yang di airport yang poninya jegrak gini. Itu sumpah itu aku pasti tuh aku belum ngerti caranya mengurau poni dengan baik dan benar. Kayak aku kayak ngasal aja, terus aku kayak merasa wow, bagus deh kayaknya. Ternyata pas kejepret kayak gitu, jegrak. Tapi kalau sekarang aku sudah tahu caranya, jadi poninya bagus. Kapan itu udah diajarin sama Nina. Reji ajarin jadi tinggi. Jujur, aku juga gak ngerti kenapa aku tinggi. Mungkin genetik? Gak tahu juga. Gimana ya? Aku juga ini loh, apa?
Karena aku dulu dari kecil tuh aku suka banget minum susu sebelum tidur. Terus aku tuh minumnya yang high kalsium gitu loh. Jadi kayak itu ngefek sih dulu. Terus aku dulu suka banyakin olahraga kan. Karena jujur emang kayak mami aku pengen aku tinggi. Ya. Ya aku jadi suka olahraga juga karena itu. Aku tuh biasanya iya sih, aku dulu kan emang ikut olahraga ya. Aku dulu tuh ikut rhythmic gymnastik kan. Jadi tuh emang setiap hari harus olahraga, harus latihan rhythmic gymnastik. Terus juga sama coachnya, aku tuh disuruh lompat tali gitu loh. Kayak sehari ditargetin berapa gitu ya, paling enggak 500 lah apa 1000 sehari kayak gitu. Nah itu tuh ngefek, karena pas itu aku kayak masih bisa banyak gitu loh naik tingginya. Kalau sekarang aku naiknya udah gak begitu banyak, palingan setahun cuman kayak berapa ya, 1 apa 2 cm, gak sebanyak dulu pas SD. Ya, aku kayaknya cocok deh jadi ini nih. Tapi menurut aku tuh tinggi itu karena aku pas ikut basket juga tinggi aku ya segitu-segitu aja jujur. Kalau menurut aku ya, kalau yang aku rasa tuh aku naik tinggi cepet tuh yang efek tuh gara-gara itu skipping sama rhythmic gymnastik. Soalnya dulu tuh pas aku awal ikut basket tuh tinggi aku berapa ya? 162 ya? Iya. Sekarang 170. Ya lumayan lah. Enggak sih, aku enggak tinggi, aku enggak bakal sampai yang 190 gitu tau. Karena kayaknya aku paling mentok juga kayak 174-an gitu. Kayaknya pas 175. Yes. Nih pokoknya kalian tuh kalau mau tinggi tuh harus baikin loncat-loncat tau. Karena ini kan tulang. Nah itu nanti mereka kan kalau kalian loncat tuh kayak dia bakal gini kan. Nah, soalnya dia kayak bakal memanjang gitu. Yes. Gak tau sih teori dari mana. Tapi aku kayak pernah denger gitu loh. Maaf kalau salah. Reggie. Ah, mana sih tadi hilang? Besok badminton, semangat Kak. Reggie, kamu nonton yang Nala cosplay kayak kamu? Yes. Karena kita tuh Gen 12, enggak sih, kayaknya pasti semua orang punya gaya fotonya tersendiri. Tapi emang gaya foto orang tuh emang kocak-kocak semua sih, kayak yang tidak terduga. Kalau Lana Oni, dia pasti ngambil angle-nya dari sini, terus gini. Bibirnya gini terus.
kalau Nasya? Nih, kalau Levi ini gimana ya? Levi? Gak mau cosplay, gak mau. Koci Olin, dia Koci Olin pasti gini. Cilin pasti banget gitu. Kalau Cidenin mah dia kayaknya dari semua angle bisa deh. Kalau Jasper, dia ngeliat kamera aja nggak mau. Reji. Ci Erin coba. Gimana ya Ci Erin? Enggak, Ci Erin enggak bisa deh nyontohin Ci Erin. Kodam Jasper apa? Tuh anaknya tidur dia. Kayaknya dia udah di alam mimpi deh. Reji izin off ya mau main futsal. Oke, karena kakaknya mau off, dia mau main futsal. Semangat ya kak, gimana kalau kita baca podium? Oke, yang ke-10 ada Kak Alif. Makasih banyak Kak Alif atas giftnya, yay. Nah, yang ke-9 ada Kak Riki. Makasih banyak Kak Riki buat giftnya. Yang ke-8 ada Kak Rusdiansa. Makasih banyak Kak Rusdiansa buat gift-nya. Nah, yang ke-7 ada Haradasa. Makasih banyak Haradasa. Arigato. Nah, yang ke-6 ada Kak Riki Andrian. Makasih banyak Kak Riki Andrian buat gift-nya. Yang ke-5 ada Kak Bawango. Makasih banyak Kak Bawango buat gift-nya. Yang ke-4 ada Karyo, R-nya Reji. Real or fake? Makasih banyak ya Karyo buat gift-nya. Oh, so cutie. Yang ke-3 ada Kak Oracle Cibel. Makasih banyak Kak buat gift-nya. Oh, makasih banyak Kak. Makasih Kak. Nah, yang ke-2 ada Kak Dika Lakso, Reji only. Makasih banyak Kak Dika Lakso buat gift-nya. Oh, makasih banyak Kak Dika Lakso. Reji only banget nih. Nah, yang pertama ada Kak Atala Milianto. Makasih banyak Kak Atala buat gift-nya. Makasih banyak, Kak. Love you deh, Kak. Love you in the world. Cutie pie. Reji alay. Ya sudah. Makasih ya teman-teman yang udah nonton live aku malam ini. Kayaknya kalian harus segera tidur deh. Makasih ya. Makasih yang udah menyaksikan aku malam ini. Makasih untuk waktunya. See you semuanya. Bye-bye.